Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini, sudah-sudahlah serang Puteri Sarah dan Samsul. Sungguh perpisahan atau perceraian bukanlah sesuatu yang harus diketawakan atau dijenakan. Kerana jika kita tidak berada di dalam kasut mereka yang terlibat, kita tak akan pernah tahu apa sebenarnya yang dirasakan dan dipendamkan. Raut wajah mungkin dapat menyembunyikan 1001 rahasia yang dipendam. Tetapi hakikatnya tidak siapa yang melakukan perpisahan, apatah lagi sudah bertahun lamanya membina rumah tangga bersama. Diserikan lagi dengan kehadiran zuriat yang mungkin belum mengerti apa-apa tentang apa yang sedang berlaku. Namun, ketentuan mengenai sejauh mana cerita, sensasi yang melanda rumah tangga Puteri Sarah dan Samsul telah pun kita ketahui akhirnya. Kalau selama ini begitu ramai yang meluahkan pandangan dan hukuman sendiri tentang kedua-dua mereka di media sosial, rasanya sudah sampai masanya untuk kita semua meletakkan nokta untuk meleraikan kekusutan yang terjadi. Kenapa Cik Bungah kata begitu? Ialah dalam proses natahu pengakhiran jalan cerita mereka berdua ini. Ada juga kalangan peminat dan netizen yang terlampau berharap agar Samsul menceraikan Ira Kaza dan kekal bersama Puteri Sarah, istrinya yang pertama. Pendek kata, mereka pula yang letakkan plot cerita untuk kisah rumah tangga artis ini seolah-olah mereka yang lalui hidup mereka sehari-harian. Aduhai, kita nih hanya manusia yang mampu merancang. Tuhan yang lebih tahu, maka siapa kita untuk berlagak lebih tahu, bukan? Bagi Cik Bunga, selepas nokta yang diletakkan untuk rumah tangga mereka ini, kita harap tak adalah lagi mana-mana netizen menyerang Samsul atau Puteri Sarah dengan sebarang niat yang tidak baik. Bukan apa, masing-masing pun sudah bawa haluan sendiri selepas ini. Jadi, janganlah kita yang sibuk nak menentukan apa yang patut mereka buat, nak bersama dengan siapa atau apa. Itu hak mereka lah. Lagipun masing-masing berhak untuk mencipta kebahagiaan diri sendiri. Lebih baik kita pun sama sibuk cipta bahagia dengan cara sendiri, betul tak? Buat Samsul dan Puteri Sarah, Cik Bi doakan semoga kalian semakin tenang selepas ribut taufan yang melanda sebelum ini. Teruslah berbaik demi anak-anak yang terutamanya perlukan kasih sayang penuh daripada kalian. Salam sejahtera, kali ini satu berita baik dan mengejutkan dan panas didengar oleh Samsul Yusuf. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Selepas Datin Fatimah tidak berpuas hati, mungkin tak berpuas hati, dengan keputusan Puteri Sarah dan Samsul berpisah, akhirnya keluarkan kenyataan ini. Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan sebuah masjid? Datin Fatimah. Perongsian ibu kepada pelakon dan pengarah Samsul Yusuf, yaitu Datin Fatimah Ismail di Instastory menjadi perhatian apabila seolah-olah meluahkan kesedihan.
Menurut perungsian itu, Fatimah menulis mengenai dosa seorang individu yang menghancurkan sebuah masjid atau rumah tangga dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir. Sedarkah dosa kamu yang sudah menghancurkan sebuah masjid dan membuatkan air mata seorang ibu mengalir tanpa henti? Tulisnya. Rongsian itu turut berlatar belakangkan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta yang popular oleh kumpulan Flex BTS. Semalam, Samsul Yusuf bersetuju untuk lafaz cerai terhadap istri pertamanya ikut pelakon Putri Sara pada 18 April nanti di Mahkamah Kuala Lumpur. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Kali ini berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Akhirnya Putri Sara buat ini. Berita utama, Putri Sara bakal filekan nuzus terhadap Samsul. Pelakon Putri Sara berkemungkinan akan memfailkan tuntutan nuzus terhadap suaminya, pengarah Samsul Yusuf. Memetik Kosmo, peguamnya Datu Akabardin Abdullah berkata tuntutan tersebut merupakan antara perkara yang boleh dilakukan, namun memerlukan masa untuk memperhalusinya. Kita akan uruskan, akan atur apa benda yang akan dibuat. Kalau ada perkara yang hendak dibuat, ia akan dibuat ikut undang-undang. Dalam masa terdekat ini, kita akan memasukkan pembelaan terhadap nuzus dalam kurungan oleh Samsul. Dalam kurungan lepas ini, kita tengok nak memasukkan tuntutan balas ke atau nuzus pihak sana pula, katanya. Tuntutan nuzus terhadap Samsul itu antara perkara yang boleh dilakukan dan ia yang sedang difikirkan. Untuk info, seorang suami boleh disabitkan dengan nuzus sekiranya nafkah zahir batin menyuruh istri melakukan perkara yang bertentangan dengan hukuman syarak, memukul istri dan tidak berlaku adil dalam kurungan bagi yang berpoligami. Terdahulu Putri Sara akan memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nuzus yang dibuat.